Dan lu mau ikut ini nggak diskusi? Mas Arni, gue stream serius, gue panggil, bakal panggil lu kak ya, Kak Dean. Anjay, bodoh kak. Pang. Kak Dean nih, saya coba bacain komen ya Kak Dean ya. Coba. Tapi komennya kayak gini Kak Dean. Lu chatin dong, jadi gue lihat screen lu. Oh iya. Awas bocor. Gak, kayak gak bocor screen, sih. Screen. Gimana sih caranya? Screen, terus lu pilih. Oh ini. Nah tuh. Nah. Bisa gak? Nah. Coba ya Kak Dean ya. Mana? Tapi komen Evo Swims ini ya guys, udah biasa. Lu baca lah mas komennya anak-anak lu nih. Oh my god, oh my kaget god, tapi udah kaget, sering. Tapi sering dikagetin Evo season ini. Lihat. Berarti kita decisionnya tidak pilih-pilih guys. Ya kalau emang... Tapi ini kan kemarin udah bocor guys di membership Bejon. Makanya kalau kalian membership Bejon, enggak mas, ini gue lagi marketing doang kok. Makanya guys, kalian kalau di membership Bejon tuh bisa tahu info-info duluan gitu. Oke guys. Iya. Tapi enggak bocor kayak detail gitu. Bawahin komennya. Sabar, ini gue lagi bingung cara operasi lah tuh kan. Alah, operasi sih guys. 50k shot McKellen, Ci. Lu dia McKellennya dijual. McKellennya dijual guys, udah dijual guys McKellennya guys. Shot ke diri kuning aja guys, sumpah shot ke diri kuning. Mana? Satu sip 50.000. Loh, ikut aja dah, pokoknya tetap konsisten. MDL Fun Strong versi. Oh ini teori. Gila mas. Ini mah langsung kirim ke siapa aja. Gak boleh gitu. Gak boleh gitu guys. Guys cuman kan MDL, maksudnya kan anggap aja guys, MPL sama MDL tuh dua-duanya tim MDL guys. Udah guys, dua-duanya juga ya alhamdulillah ya guys ya. Coba teori. Guys MDL Epos juga bukan ade-adean cok. MDL Epos keren cok. Si Duma, baru debut, ya. Baru debut udah keren ya si Bejon Mini. Bejon Mini ya? Bejon Mini, udah keren anjir. Lihat. Gila, bener. Nah, ini nih Kak Dea tuh lihat guys, Kak Dea tuh mengerti. Masih mending main di MDL daripada camat, bisa sambil tingkatin komunikasinya biar lebih gacor info nih guys. Gua kasih tahu sesuatu ya, guys. Coba, ya, gua kasih sesuatu. Ini mudah-mudahan enggak tahu nih masuk media mana nih streamnya Adel ya. Coba di zoom deh. Muka lu. Oh, iya. Jangan gitu dong bertiga anjir. Guys, MDL itu bisa ikut turnamen apapun, guys. MPL nggak bisa. Jadi, kalau MPL udah selesai atau MDL udah selesai, tim MDL itu bisa turnamen dimanapun, guys. Itu, kalau dia diam di MPL nggak main-main, nggak skrimnya juga sedikit banget. Ya dia berpikir juga, ya mending gua grinding di MDL sih, orang MDL-nya juga abang-abangan, cok. MDL-nya apa? Kan lupa apa MDL-nya, apa abang-abangan ya? Brans, Persik. Kakak, kok hari ini Brans gak main sih, Kak? Ya gak tahu juga, ya tergantung coach-nya itu. Kakaknya yang dia. Tahu, ya gak tahu lah, guys. Kalau sampai sedapur itu, gua juga gak bisa ngomong, guys. Cuman intinya bisa ikut turnamen lain sih harusnya ya, yang bukan MPL ya. Ya nggak tahu lah kalian sebut mau apa mau itu kagak tahu gue, cuman dia bisa ikut turnamen lain. Maksudnya kan itu juga termasuk grinding ya. Intinya ya, maksudnya dari gelar pasti udah dicoba lah semuanya lah, les bahasa ke apa ke, beda guys intinya beda dah. Lihat ini ada Aluka yeah. retard banget cok. Dia mau masuk Islam gak? Gawe lah mas, lagi bahas Pendragon lagi sama Delar. Jadi Brans kemana mas, ke warteg kah? Brans suka makan warteg cok. Udah FYP Kak Dean, serius gua. Ini aku bisa jawab nih Kak Dean nih ya. Tapi kasihan juga Psycoach kalau Pendragon makin gacor dan akhirnya Psycoach jadi camat. Guys, itu tuh namanya resiko pekerjaan mereka gitu. Iya kan? Ada yang lucu sih, gua kirim di grup. Cuman gua enggak bisa sebut namanya ya. Oh, yang lu kirim ya, NDM ya? Ya. Guys, ada yang lucu guys, cuman gua enggak sebut namanya ya guys ya. Ada yang ngirim gua gini, guys. Ini bisa sih. Bisa gua crop sih, sabar. Bisa gua crop sih. Jawaban lu main gua crop. Sabar, bisa gua crop. Guys, kalian jangan kasih ini, jangan udah kalian emoji ngantuk. Kalian harus biasain kita mulai hari ini tuh bakal lebih stream serius ya, Mas ya. Kita ya, akan sering stream serius, guys. Kita tuh orangnya sebenarnya pinter-pinter.
Mas, jujur keputusan Delar ke MDA sangat enggak setuju gue. Dia enggak ada salah apa-apa dan dia paling riang di backstage, bisa bikin pemain Evers enggak tegang saat di backstage. Kenapa jadi diturunin, Mas? Mending lu jelasin nanti saat live, serius, Mas. Ini ya, gue udah nahan kagak bales, gue bales loh. Dia digaji dan ke Indo untuk enggak bikin tegang di backstage kah? Emot nangis 3. Iya guys, Delar kita di hire sama Evos buat jadi cheerleader. Oh gitu ya. Iya. Kalau Evos masuk Ever, apakah Delar bisa masuk roster? Delar sedih banget kayak kalau baca ini guys, sumpah. Jangan dikasih tahu guys ya, untung dia gak main sosmed guys. Mas, itu tuh ada pertanyaan tuh, kalau misalnya kita amin masuk Evos, masuk Ever, Delar bisa masuk Ever gak? Sih, gitu. Itu tergantung dari Muntun guys, gue gak bisa komen guys. Lolos aja dulu, ya, lolos gimana dulu, ntar guys. Top 2 dulu lah guys ya. Gak usah top 2 dulu. Besok menang dulu ya guys ya. Dia DM serius banget lagi, Mas. Jujur keputusan Delar ke MDL sangat gak setuju gue. Gini sih, apa ya, gimana ya? Intinya dia sih, gak ada salah apa-apa guys, sih. Player lain tuh juga kagak ada salah. Gua, maksudnya dia kagak ada salah apa-apa. Betul, ya, dia gak salah apa-apa. Cuman guys, dia masuk Evos itu ya guys ya, itu tuh sudah dikasih tahu worst case skenario kayak gimana guys. Dan dia okay. Ya udah, mungkin ini worst case skenario-nya dia guys. Ya harus dijalanin berarti guys. Ya namanya semua, semua pasti guys, kalian kalau misalnya kalian mau jadi pro player di Evos gitu, pasti Mas Dian tuh kasih tahu dulu gitu, kayak ya kasarnya lo kalau nggak jago ya lo camat gitu lah. Itu ini lah. Jadi anak emas tuh kagak ada. Del, ini sumpah sih Del, gua kira Bejon sih, sumpah ini gua kira Bejon, cok. Gua kira juga itu Bejon tadi. Gua bilang kayak kagak mirip, terus gua lihat gitu, itu gua kira Bejon ya. Kira Bejon, cok. Douma, cok. Memang mirip ya? Douma sama Bejon ya? Mas, FFOS di Bangkok. Iya, FFOS di Bangkok lagi. Apa mau dong, Mas? Bala-bala, Mas. Oh iya, ya kalau di Negarena ya. Kata Mas, Folius pasti bala-bala. Bisa apaan ya? Ya oh bisa, yes, itu bisa cabut pasang lagi ya mungkin ya, enggak tahu ya guys ya gimana Muntun itu guys. Iya, kalau Delar itu nanti tergantung Muntun. Guys, mintain Garena dong, terbangin bala-bala gitu guys. Gua Mas. Tahu, Mas Dian tuh pasti berarti kurang riang kata si Hydra, berarti kurang riang, masuk akal guys. Harus riang apa guys? Delar harus gimana? Tapi Delar tadi gue liat di MDL ya, dia senyumnya lucu banget sih, Mas. Kayak lo Dian KT, co. Aku kemarin udah ngeliat ya, dia guys, in real life, Psychoach. Ya, gak, kagak tahu ya, yang nonton live gue kan banyaknya mungkin memang Evos fans kan. Cuman gak pada rusuh, tapi yang rusuh ini siapa sebenarnya? Waduh. Gitu. Ya mungkin publik juga mempertanyakan ya, cuman ya mungkin ya kagak tahu. Mungkin kan kalau di stream gue banyaknya penjahat ya guys. Gak tahu penjahat atau memang orang baik, cok. Kagak ngerti gue, apa memang pintar-pintar guys. Gak tahu gue guys. Mas, liat depan deh. Juga goreng-goreng sih. Cuman yang ditakutinnya, sebenarnya ya, yang ditakutinnya itu keputusan Delar masuk MDA itu sebenarnya digoreng-goreng aja sih sama media, sama influencer. Cuman kan mirip, cok. Playernya kagak main sosmed ya, jadi ya udahlah, fokus aja lah. Kalau memang dia fokus pun, chance main MPL season depan gede guys, atau main di M series nggak tahu kalau lolos ya. Mas lihat depan deh, lihat kamera. Kira fans Evos suci semua kah? Kagak, cok. Banyak yang haramnya juga guys, fans Evos. Lihat kamera Mas. Kenapa lihat kamera? Mirip, cok. Mana ada mirip guys? Kagak ada mirip gua. Mirip banget, lihat. Kagak ada mirip, masa iya mirip, guys? Jangan jelek-jelekin muka lu. Enggak. Tuh, gila. Skill Benete juga mirip, guys. Enggak. Ya. Mirip ada. Ya Allah, kasihan banget Kodok Zuma kembar. Jangan digituin Psychoach-nya. Gitu, masa di Psychoach samain Kodok Zuma, kagak boleh gitu, guys. Kasihan. Kemarin aku ketemu dia guys, mirip sih aslinya. Dia sama-sama Wolfcat ya lo ya. Lu tuh datang ke ITF habis pulang dari Bali masih mabok deh liatnya. Lu kalau lagi sober lihat kagak mirip. Lu diem. Adel ke ITF jalan sempoyongan ya guys. Macet banget. Oke, jalannya guys. Lu diem. Serius, udah sober itu.
Bakai kok, aku kaget. Tapi komennya kayak gini mas, bakai kok, aku kaget. Aku mau baca, nah ini nih mas. Nah, jauh-jauh ke PH cuman mau ke MDL, untung gratis. Cimas dia emang gak live atau live-nya di-hide dari yang cindo ya? Emang iya mas?